10.000 lagi di mana ya, Pak? Nyari 10.000 lagi di mana ya? Oke, ntar di sana aja. Bilang aja. Pak, Bapak kalau Bapak tuh masih punya cita-cita tinggi nggak, Pak? Nggak punya cita-cita apa, Pak? Ini berarti sehari berapa, Pak? Kalau saya cuma kurang 10.000 doang ya, Pak? Saya hari ini tuh sial banget, pakai diambil lagi. Kalau nggak, saya nggak begini, Pak. Kalau 10.000 nggak ada, Pak. Supaya saya bisa pulang, Pak. Wah, saya nggak ngedagang begini, mau ngedagang begini. Bantuin saya, Pak. Ya. Saya cuma mau pulang, Pak. Ya udah kalau bisa ya udah. Pulang lah. Bantuin, Pak. Saya mau. Saya nggak modus sih, Pak. Iya, pesanan saya gitu ya. Kamu harus berubah. Caranya gimana? Ya itu. Kerjakan perintah Allah tuh dari bagi udah. Makasih ya. Bang, terima kasih ya, Pak. Kalau kamu mau berangkat cabut sekarang, jangan. Udah, kalau kamu mau pulang ya udah silakan. Naik mobil sudah sudah. Pak, terima kasih banyak. Ya, ya kamu pulang. Kamu jalan sudah. Ya, ya udah. Bapak aja, Bapak boleh berdiri dulu sebentar. Berdiri sebentar. Ya, oke. Okay. Saya itu agak kaget karena Bapak itu hatinya, Bapak kan nggak kenal sama saya. Betul. Tiba-tiba Bapak mau kasih uang ke saya, ya. Itu bukan hal yang mudah. Bapak udah lihat saya kesusahan, Bapak udah lihat saya nangis-nangis, saya tahu Bapak ngintipin saya dari jauh. Kenapa Bapak mau bantuin saya? Kasihan, soalnya saya udah perasaan ada ini udah benar-benar apa namanya, udah mentok. Makanya kita tadi. Bapak lihat saya tadi pepaya saya diambil? Iya, enggak lihat saya. Cuma saya lihat Bapak ngomong, cuma nangis doang. Jadi kita perhatiin ini ada masalah gitu loh maksudnya. Bapak baik sekali, Bapak ya. Bapak nggak menyesal bantuin saya? Enggak lah, apa yang? Bapak, kita sangat butuh banyak orang seperti Bapak. Amin, insya Allah. Saya kasih rezeki buat Bapak. Bapak, boleh ke sebelah sini sebentar? Enggak, ayo Pak. Saya tahu. Enggak, Pak. Enggak. Enggak, sekali lagi.